masih bersama dengan pengamat kesehatan masyarakat, Dr. Iqbal Mukhtar. Dr. Iqbal, selain vaksin yang nanti diimpor, ada juga vaksin dalam negeri, vaksin Merah Putih namanya. Mungkin Anda juga bisa update kepada kami, kira-kira bisa dalam waktu cepat juga, dalam waktu dekat bisa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk vaksinasi begitu? Kalau vaksin Merah Putih ini sebenarnya itu masih belum masuk pada fase klinik, Mbak. Jadi itu masih pada fase preklinik, jadi belum diuji cobakan kepada manusia. Jadi sebenarnya vaksin ini juga harus menjalani semua proses-proses uji trial vaksin, dan kemungkinan itu diharapkan baru bisa tersedia itu akhir 2021, itu paling cepat. Ya, jadi akhir 2021 ya? Akhir 2021. Jadi kalau kita berbicara tentang vaksin yang akan digunakan pada tahun depan ini, katakanlah 12 bulan ke depan ini, maka kemungkinan vaksin Merah Putih ini belum dapat digunakan. Karena vaksin ini harus menjalani proses-proses trial vaksin, dan nanti mungkin baru akan bisa kita dapatkan paling cepat akhir 2021. Paling cepat akhir 2021. Nah, sekarang kita bicara soal vaksin pemerintah dan juga vaksin mandiri. Tadi Dokter Iqbal sempat bahas soal ini. Jadi harus diserangkan juga kepada masyarakat bahwa kalau vaksin pemerintah bisa jadi diberikan gratis, kalau kita yang tidak masuk kelompok masyarakat yang diprioritaskan bisa jadi melalui vaksin mandiri ya, Dok ya. Bisa berbayar begitu ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya jalur yang telah disiapkan pemerintah itu ada dua. Yang pertama itu adalah jalur, ini katakanlah secara kata kasar Mbak Christian ya, kita menyebut sebagai vaksin yang sifatnya gratis, itu akan disalurkan ke dinas kesehatan. Jadi disalurkan dari pusat kemudian ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan mungkin akan lanjutkan ke puskesmas atau mungkin ke posyandu. Nanti prosedur penata laksananya itu akan disebutkan atau dijelaskan secara lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau vaksin yang sifatnya mandiri ini, itu jalurnya beda. Jadi tidak melalui jalur departemen atau dinas kesehatan. Tetapi akan ke rumah sakit-rumah sakit swasta, klinik-klinik swasta. Nah, itu kira-kira jalurnya seperti itu. Oke, bakal seperti apa nanti distribusinya, kita juga akan bicara soal itu. Tapi saya mau membandingkan dengan negara lain, mungkin dokter bisa memberikan pencerahan kepada kami. Bagaimana dengan negara lain? Negara lain kan juga berlomba-lomba untuk mempercepat vaksinnya diproduksi dan kemudian diberikan kepada masyarakatnya. Anda bisa memberikan gambaran yang mungkin hal yang bisa kita pelajari dari negara lain, Dok? Iya. Dengan negara-negara lain itu sementara saat ini sedang berusaha untuk mendapat vaksin as soon as possible. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksin Pfizer ini itu beberapa hari lalu itu telah mendapat emergency use authorization approval di Inggris. Jadi Inggrislah yang pertama untuk menyetujui vaksin Pfizer ini, bahkan jauh lebih cepat daripada Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Dan semua negara itu saat ini sebenarnya telah melakukan apa yang disebut vaksin nasionalisme. Jadi mereka itu bukan cuma melakukan pemesanan itu terhadap satu jenis vaksin. Katakanlah mereka itu memesan sampai multiple vaksin. Kalau kita lihat misalnya di Inggris itu mereka memesan 6 jenis vaksin. Kanada juga memesan 6 jenis vaksin. Amerika pun 6 jenis vaksin. Dan kebanyakan mereka itu memesan itu jauh dari jumlah penduduk yang ada di negaranya itu. Misalnya di Inggris, jumlah vaksin yang telah mereka pesan itu sekitar 3 atau 4 kali lipat dari jumlah penduduk yang ada di negaranya. Alasannya sebenarnya sederhana. Jadi mereka sengaja memesan ini karena mereka khawatir jangan sampai mereka telah memesan vaksin tertentu dan nanti vaksin itu tidak compatible bagi penduduk mereka. Jadi mereka memesan sebanyak mungkin dan kemudian mereka mempersiapkannya. Dan ini yang mereka sebut sebagai vaksin nasionalisme. Dan ini kemungkinan akan segera dilakukan di Inggris itu minggu depan ini mereka rencananya telah akan melakukan vaksinasi. Jadi kita berlomba-lomba di negara-negara di dunia, berlomba-lomba untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksin dan melakukan vaksinasi, demikian termasuk Indonesia ya, Dok ya? Betul, jadi saya sendiri melihatnya sebenarnya kita jangan menganggap ini bahwa perlombaan untuk mendapatkan vaksin ini merupakan hal yang berlebih-lebihan, tidak. Karena memang semua negara di dunia saat ini itu telah berusaha untuk mencari stok yang ada. Dan kenyataannya memang itu ada sekitar 4 miliar vaksin yang akan diproduksi pada tahun 2021 oleh 4 perusahaan besar
itu sekitar 80-90% jumlah vaksin ini telah diborong oleh negara-negara maju. Seperti Amerika, Kanada, Inggris, Eropa, itu mereka udah borong. Jadi yang tersisa itu jumlahnya sedikit. Kita khawatir kalau misalnya kita itu terlambat untuk mengorder atau memesan ini, itu at the end of the day mungkin kita tidak akan kebagian vaksin. Okay. Saat ini seperti posisi Indonesia bagaimana? Nah, kalau vaksin di Indonesia, yang informasi yang kita dapatkan, pemerintah itu sebenarnya sudah mensecure jumlah tertentu vaksin ini dari dua perusahaan besar. Jadi dari Sinovac dan dari Sinopharm. Kemudian selain kedua perusahaan ini, mereka juga sementara melakukan negosiasi untuk kemungkinan untuk mendapat juga vaksin-vaksin yang masih ada dari perusahaan-perusahaan Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Dan ini disebutkan di dalam surat keputusan menteri yang diterbitkan tanggal 3 Desember lalu. Oke, tadi dokter cerita negara-negara lain memesan dengan jumlah yang berkali-kali lipat dari jumlah penduduknya karena takut tidak kompatibel dengan penduduknya. Indonesia juga menurut Anda harus melakukan itu selain tadi selainnya sudah dilakukan pengelompokan kelompok masyarakat yang prioritas untuk mendapatkan vaksin ini dari pemerintah dan juga dibagi lagi menjadi vaksin mandiri, mungkin yang punya uang silakan untuk membayar menerima vaksin. Itu yang perlu dilakukan, Dok. Saya tidak menyebutkan bahwa ini adalah hal yang perlu dilakukan, tetapi ini menurut saya sih tidak salah ya, okay. Karena kita itu mempersiapkan diri untuk hal seperti ini. Kenapa? Karena memang kita itu membutuhkan jumlah vaksin yang cukup banyak. Jadi paling tidak untuk population Indonesia yang jumlahnya katakanlah 260-270 juta, kalau kita ingin mencapai herd immunity, jadi protection terhadap seluruh population, itu minimal 70% dari populasi yang ada itu harus tervaksinasi. Jadi katakanlah mungkin sekitar 170 juta atau 180 juta population itu yang harus tervaksinasi. Nah, sampai saat ini setahu saya jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan itu masih belum memenuhi target itu. Jadi memang kita harus masih melakukan usaha-usaha tertentu untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi bukan hanya terbatas pada satu atau dua atau tiga. Saya sendiri melihatnya sebenarnya ini merupakan iklim yang positif ya. Jadi kita tidak bisa melihatnya dalam konotasi yang negatif bahwa okay. Itu sesuatu yang useless. Oke, semua negara, semua pemerintah mengharapkan tentu penduduknya bisa mendapatkan vaksin secepat mungkin, itu yang diharapkan. Dok, kita berbincang lagi soal vaksin, Dok, usai jeda, tapi akan kembali saudara di Sapa Indonesia malam.